Bebek di kunci stang. Ya, sebelah kanan. Kenapa? Tidak mudah, pencurian itu tidak mudah mengambilnya. Dari dulu sampai sekarang motor adalah salah satu benda incaran nomor satu para pencuri meski butuh keterampilan dan waktu yang cukup banyak untuk melakukan aksinya. Kalau sudah seperti itu kalian yang mempunyai kendaraan roda dua tersebut harus lebih waspada lagi. Pasalnya kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, untuk memperkecil resiko motornya yang dicuri, ada beberapa trik khusus yang membuat maling berpikir dua kali untuk mengambil motor kalian. Apa saja trik tersebut? Berikut informasi akan merangkum 3 trik untuk motor agar tidak dicuri. Cara selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah mengubah arah kunci stang. Lazimnya para pengendara motor mengunci stangnya ke kiri dikarenakan sudah menjadi kebiasaan ke arah seperti itu, sudah merupakan arahan dari pabrik. Padahal sebenarnya yang lebih aman adalah memutuskan ke arah kanan sebab, jika arah kunci stang ke kiri bisa memberikan peluang waktu cepat bagi maling. Sedangkan jika arah kunci stang ke arah kanan, maka si maling membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membobol sehingga memperkecil resiko pencurian. Gunakan standar tengah, selanjutnya adalah memarkirkan motor dengan standar tengah. Memang agak merepotkan namun ini cukup ampuh, alasannya karena standar tengah akan membuat maling lebih memilih waktu yang lama untuk mencuri kendaraan roda dua dengan model parkir semacam itu, jadi usahakan kalian memarkirkan motor menggunakan standar tengah meski hanya beberapa menit saja. Baut. Beberapa waktu lalu ada orang yang menceritakan pengalamannya tentang gagalnya maling mencuri motornya. Cerita ini diunggah oleh akun Facebook yang bernama Raden Cassandra LKS. Dia mengatakan hanya dengan benda seharga 3.000, motornya selamat dari incaran maling. Bukan gembok atau sejenisnya, barang yang dimaksud adalah baut. Benda itu ternyata bisa selamatkan kendaraan roda dua tersebut. Pada lubang piringan rem cakramnya hal ini bisa terpikirkan olehnya, lantaran pelaku curanmor jarang sekali membawa kunci pas. Demikianlah 3 trik untuk mencegah motor agar tidak dicuri. Cara-cara tersebut bisa kalian lakukan ketika hendak mematikan motor, di mana para pencuri akan berpikir ulang untuk menggasak motor kalian. Namun kita tidak akan pernah tahu teknik baru apalagi yang digunakan para maling tersebut, oleh karena itu kita harus selalu waspada.